Betonisasi terus dilakukan Bupati Cianjur. Hal ini demi terwujudnya percepatan infrastruktur yang dapat menyokong perekonomian masyarakat. Gorol yang dilaksanakan di Desa Cidadap, Kecamatan Campaka ini dengan panjang 300 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 30 cm. Pengerjaan gorol ini dengan target 15 hari dengan pengerjaan 3 sip, pagi, siang, dan malam, menurut jadwal ucap Kepala Desa Cidadap Budiman, Senin 5 November 2018. Persiapannya dimulai satu minggu, Pak. Satu minggu persiapan untuk pengerasan dulu lapangan, material turun, kemudian di pengerasan pakai stum, kemudian setelah itu datang material, dan mungkin untuk material saat ini cukup di 100 meter dulu. Dan persiapan yang lain mungkin daripada warga semua pada hadir, PD-OPD yang lain, para perangkat desa, para kepala desa juga hadir. Untuk luas, panjangnya 300 meter, tinggi 20 cm, lebarnya 4 meter. Ini mungkin memerlukan waktu kalau semuanya tersedia sampai antara 10 sampai dengan 15 hari. Dalam pelaksanaan ini, masyarakat kami datang dari mulai lembaga-lembaga desa, semuanya pada datang dan siap untuk bekerja. Dan dalam pekerjaan ini ada 3 sip, Pak. Kami atur pagi, sore, sampai malam. Masyarakat berterima kasih terhadap kegiatan gorol yang dilaksanakan di desa mereka. Terbukti ratusan warga mengikuti kegiatan gorol tersebut.